panjang. Oke, okay, Kak Gia, ada bedanya nggak sih dengan anak kedua nih, dengan bedanya, anak pertama? Bedanya mungkin yang sekarang malah lebih agak deg-degan karena lebih tahu apa namanya, oh proses bakal kayak gini gitu. Terus dari itu, tapi kita itu yang lebih enaknya bisa langsung gerak, langsung duduk, dan menyusui itu rasa banget kalau sebelumnya kan harus tiduran kiri kanan ya agak susah ya. Kalau sekarang bisa langsung duduk dan itu memudahkan banget gitu, lebih nyaman. Kalau untuk nama dan artinya? Jangan ibunya. Oh, salah. Namanya itu Kaima Jaina Agira. Artinya Kaima itu abadi, Jaina itu anak yang ramah dan rendah hati selalu, Agira itu anak Giatara. Jadi anak Giatara yang insya Allah ramah dan rendah hati selalu. Amin. Panjang tinggi. Panjang tinggi. Berat badan. Panjang berat badan. Berat sama. Panjang dan berat. Panjangnya 46 cm. Aku salah. Berarti itu 28,8. Kalau masih sempat gelap. Kakaknya gimana nih setelah melihat adenya? Kayak gemes-gemes banget. Jadi sebenarnya ini yang menariknya adalah kalau si tegang di ibunya tuh selain apa namanya lahiran, kalau tegang di saya itu adalah lebih ke gimana menyesuaikan kakaknya. Karena apa namanya beberapa bulan sebelum dia lahiran kan punya ketakutan adalah gimana nih sebagai orang tua kita bisa ajak lah apa sih ngobrol berkenan tuh setiap kali ke kontrol ke bunda RS Menteng soal nanya sama mama kita ngobrol gimana sih adil karena orang pertama orang kedua tuh beda gitu ya bahkan karena waktu itu saya masih ngeliatnya rasa cinta itu lebih kental ya tuh kayak mungkin karena ibunya yang udah harus handle adiknya jadi akhirnya aku lebih ke kaliannya gitu sampai akhirnya punya ketakutan di mana kayak bisa nggak ya jadi ayah yang adil gitu antara kalian sama Kaima sebetulnya kan yang namanya orang tua ya takut gitu kalau aku kan dulu kan kayak aku aja karena aku dari badan kecil dia kakak aku gitu. Mungkin dari trauma kali ya dong ya gitu. Makanya aku harus belajar sama orang tua lagi itu sih cuman alhamdulillah kalian udah bisa nerima adiknya dari awal pun dia udah diajarin udah diikut jadi tol langsung bentar lagi akan ada adik bentar lagi apa namanya kalian bakalan ngajarin adiknya ya ngajak main adiknya ya kasih tahu nih ini mainan kakak dan kamu main ya dia diikutin diikut sertakan supaya dia ngerasa juga oh aku dikasih tanggung jawab nih sampai sekarang nih kayak tadi aja pagi-pagi begitu adiknya mau jemput adiknya ke ruang suster itu tuh dia udah langsung udah kayak okay, kita jemput lari dia udah happy kita belum boleh masuk dia udah pengen masuk aja itu kenapa nangis kasihan jangan nangis ya nah cukup ya it's okay sampai ke dokter Nandu tuh dokter Nandu juga kayak anak kamu ini anak saya guyon loh guyon dengan saya iya jadi alhamdulillah dia sudah tahu tanggung jawab sebagai kakak insya Allah. Berbagi tugasnya mungkin seperti apa? Kalau untuk di mana buat anak antara sama karang sebenarnya lebih ke kayak tadi misalnya aku lagi nungguin Milo terus dia pengen sama aku ya sama karang diajak menyusuk kakaknya diajak main jadi dia udah mulai agak minta perhatian aku karena mungkin udah beberapa hari ini kan sama neneknya gitu terus dia udah berbagi aja jadinya pas dia udah mulai mau ke aku ini dulu sebentar terus tara ngambil aja untuk saya punya dokter yang canggih, dokter tiga anak jadi gue cuma mau karena yang susah itu adalah ya buat saya adalah pelajaran ketika kita mau apa namanya menjadi kalau untuk jadi orang tua pertama mungkin belajar sama orang tua itu udah pasti gitu cuma pas kita anak kedua anak berikutnya gitu kan pas belajar itu sama teman-teman kan yang salah satunya ya kita sebenarnya mau orang yang dekat yang paling mengerti lah gitu jadi sih hal seperti itu. Semalam udah ngerasain begadang-begadang gitu yuk ceritain serunya ya merasakan lagi tapi alhamdulillah mungkin karena ini apa namanya anak kedua dan ada proses terbaru dari proses ini memudahkan dia tuh akhirnya udah bisa apa namanya banyak gerak terus jadinya dia juga mompa udah lebih lancar juga
jam di mana kita tuh bisa tertidur puas dengan tenang. Karena ini sudah semuanya boleh nanti bantuan suster-suster yang boleh nanti tolong dikasih susu. Kita mau tidur dulu. Jadi prosesnya paling kita tidurnya sampai jam 2, jam 3 ya. Habis itu ini agak telat saya. Jadi jam 7 udah bangun, jam 9 udah bangun. Tahu ya? Dapat cewek lagi nih kak. Ini gak sih kayak barang-barangnya dari kakaknya longsoran gitu, longsoran. Terus longsoran udah nyiapin kamarnya belum sih? Longsoran iya sebagian, nambah longsoran banget, nambah tetap ada. Jadi istri saya tuh kalau udah ini kayak warnanya udah gak terlalu putih, iya harus putih, jadi harus benar-benar baru. Ya aja mau baru pakai nggak? Pakai ini belum putih terus tiba barang-barangnya karena kan memang kita juga punya apa namanya punya ada beberapa keponakan-keponakan juga, ada barang dari Ryan saya juga. Terima kasih Mama Gigi ya, kita menjarah juga kebetulan kita menjarah ke Andara ya, supermarketan darah semuanya ada di situ. Terus akhirnya ada juga ada yang dari Indonesia, ada nama juga dari teman-teman kita juga ada. Jadi kayak ya alhamdulillah sih, maksudnya longsoran juga ada. Karena ini arti ya, arti iya, iya, sampai seterusnya. Yang pertama aja kemarin itu kan sampai 1 tahun 8 bulan. Semoga minimalnya segitu bisa nanti bisa sampai 2 tahun. Ada semoga ya. Jadi insya Allah ya harus. Ini kan cewek lagi. Kedepannya mau nambah lagi cowok nyoba. Banyak orang yang nyaman. Itu jawabnya tidak jawab. Dari yang punya perut dulu kali ya. Coba. Kalau aku sebenarnya kalau karena sekarang cewek bukan berarti kayak oh harus punya anak cowok, gak karena buat aku bahagia aja punya anak perempuan dua-duanya gitu. Cuman ya suami saya mungkin ada keinginan sendiri, udah mau sama dokter katanya kalau emang dapat cewek lagi maunya kalau dalam cowok gimana? Kebetulan saya juga ya bilang ya, jadi tahu sih. Aku bilang free ini, apapun gendernya nggak apa-apa, tapi jumlahnya tuh kalau gua kan tinggalnya tiba-tiba nanti begitu kita gede nggak ada yang bisa kita kekap di rumah ya. Jadi kalau tiga tuh ada satu anak yang udah bisa stay di rumah aja dulu gitu, dari kakak-kakak kamu yang anak mana, jadi yang minimal tiga ya, kalau bisa empat, kalau boleh empat aja. Enggak lagi namanya saya mau kemurungan terus dibantu terus namanya nanti karena memang ya buat aku yang namanya anak ya kayak orang jalan dari banyak anak yang menjadi itu saya percaya karena menjadi saya alhamdulillah sampai sekarang dia cuma saya itu anak saya dari karya Aiman juga jadi ya mudah-mudahan jangan stop dulu ya sampai mudahnya itu stop oke Sekarang ada cuti kerja nggak? Ah cuti kerja alhamdulillah kemarin nggak ada bang, kemarin udah langsung cuti karena udah kontrak, jadi yang kontrak tetap kita jalanin. Yang maksudnya ongoing itu tuh memang aku nggak pesen sampai maksimal tuh di tanggal 10 baru aku terima kerja lagi. Itu sih. Karena ya rezeki nggak boleh stop kan. Sekolah. Nama anaknya tuh lucu ya kayak agak kembar gitu sama yang pertama. Ya. Itu emang sengaja. Enggak sengaja sebenarnya, cuma mau pengen namanya dari Kak lagi dia ya, seragam. Tapi ternyata dapetnya kayak mirip banget gitu, cuma ya udah. Bapaknya request-nya pengennya inisialnya sama, jadi ibunya PR-nya jadi